Pelayanan kepada rakyat harus diberikan sebaik-baiknya, supaya rakyat di malam hari dapat semuanya menikmati penerangan. Ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus kita penuhi. Sebagai masyarakat Desa Lebong Tandai, ini sudah dikasih lampu penerangan dari pemerintah, ini sudah cukup alhamdulillah. Karena kalau di sini kan lampunya kadang nggak terang, suka redup, dan lagi kalau air banjir lampunya juga suka mati. Sekarang yang baru dapat kan 120, ya harapannya ke depan itu bukan cuma sekedar satu kali ini aja, tahun-tahun depan, ya Lebong Tandai mungkin bisa lebih diperhatikan untuk tentang penerangan dan juga pendidikan. Dulu masyarakat di Desa Riam Sabon, sebelum ada lampu penerangan dari pemerintah, kami memakai pelita minyak tanah. Jadi pada saat ini kami sudah mendapatkan lampu dari PLTS ini, kami sangat senang. Jadi aktivitas dalam rumah tangga itu sudah dengan baik, artinya anak-anak yang sekolah dapat belajar dengan baik, dengan penerangan yang cukup baik. Nawacita menerangi kami semua. Wow.